tentu Heri Kiswanto sudah bisa mengantisipasi itu. Salah satu yang dilakukannya adalah mencoba untuk menumpuk beberapa pemain sekaligus. Kick-off babak pertama sudah dilakukan. Sementara kita melihat Madura United menggunakan jersey merah putih. Madura United menang tipis saat kedatangan tamu Persela Lamongan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada 4 Agustus 2017 atau 4 tahun yang lalu per hari ini Rabu 4 Agustus 2021. Bermain di depan publiknya sendiri, Madura United turun dengan kekuatan maksimal, terutama lini depan yang langsung menurunkan trio Greg Nokolo, Peter Osaze Odemwingi, dan Bayu Gatra Sanggiawan. Tayal tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini hanya butuh waktu 12 menit untuk unggul 1-0. Itu melalui gol Slamet Nur Cahyo yang menerima umpan matang Peter Odemwingi. Membuka jumlah pintu awal di 3 menit awal babak pertama. Madura 1, Persela 0. Ya, ini yang kita singgung tadi, Reki. Bagaimana efektivitas setiap serangan yang dibangun oleh anak-anak Madura ini. Ada Rengok Molo di situ, ada Slamet Nur Cahyo, ada Alden Wigi. Dan ketiga, pemain ini sekali membuat pertahanan mana pun juga sangat repotan. Namun, Persela Lamongan tidak tinggal diam. Tim tamu itu langsung merespon dengan sejumlah serangan yang berbahaya. Alhasil, Kosuke Uchida sukses menggetarkan jala Madura United di menit 31 atau 14 menit jelang turun minum. Kedudukan 1-1 itu bertahan hingga wasit meniup tanda babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, kedua kesebelasan kembali saling jual beli serangan. Bahkan Madura United ataupun Persela Lamongan mengubah komposisi di lapangan. Namun, Madura United yang bisa mencuri gol kemenangan di menit 82 atau 8 menit jelang waktu normal berakhir. Gol tersebut diselesatkan oleh Fandi Eko Utomo melalui umpan kunci Fahrudin Wi Arianto. Unggulan 2-1 itu bertahan hingga peluit panjang. Raihan 3 poin itu membuat Madura United tidak tersentuh kekalahan selama 4 pertandingan beruntun di Liga 1 2017. Ferdian Salifur Rahman, Said Mujtahidi, KMF Sport melaporkan. Persela Lamongan, kita lihat. Sayang sekali. Pandego dong, maaf. Memanfaatkan bola gratis nampaknya.